Beberapa waktu yang lalu, beberapa siswa dari sekolah kami termasuk aku berkunjung ke salah satu kapal Republik Indonesia yang kebetulan singgah di daerahku. Awalnya aku kira kita semua bakalan naik bus, ternyata kita naik angkot. Ya, kita bersama Pak Guru. Wah, kita sudah sampai teman-teman. Kami pun sampai di pangkalan TNI Angkatan Laut. Setelah melapor sebentar, barulah kami semua berjalan ke arah pelabuhannya. Wah, dilarang. Oh iya. Dan kapalnya benar-benar besar. Keren banget. Waktu itu aku benar-benar lapar banget. Ada makanan di meja gitu untuk yang habis acara tadi, tapi ya aku takut ngambilnya, jadi cuma bisa video aja. Rice box. Oh my god, bro. That was... Perkenalkan, ini Kak Nicholas Arya Pangestu. Beliaulah yang akan memandu kami dalam kapal ini. Panjang kapal ini 124, lebarnya 23. Kapal ini adalah salah satu kapal rumah sakit yang dibuat tahun 2021. Jadi umurnya sekarang kurang lebih baru 2 tahun. Dan kapalnya punya lift. Liftnya. Oh my god. Wow. Wow. Jadi di sini ada 8 ya. Oh my god. Bawah itu digunakan untuk hanggar heli, yang paling bawah digunakan untuk tangki-tangki. Di sini ada tangki bahan bakar, tangki oli, tangki air tawar, tangki balas. Balas itu untuk penyimbang kapal. Oh my god, my. Liftnya di sini ada 2. Lift 1 dan lift 2 sebelah sana. Jadi kalau buat mobilitas biasanya naik menggunakan lift kiri, turun menggunakan lift kanan. Begitu juga dengan menggunakan tangga. Itu gunanya untuk apa? Ketika ada sesuatu darurat, tidak crowded. Semuanya pengen kabur lewat jalan mana. Sudah diatur seperti itu, naik lewat kiri, turun lewat kanan. Okay. Setelah itu kami diizinkan untuk melihat-lihat tempat pendaratan helikopter di atas kapal. Lanjutnya, setelah landung ECR, dek kita pertama kali masuk tadi ada dek penjaga air main dek buat naruh kendaraan antis. Selanjutnya dek 1 untuk relawan. Dek 2 itu isinya ada ruang perawatan. Kayak berangkar rumah sakit gitu. Satu dari ujung sampai belakang. Selanjutnya adalah gada heli ini. Gada heli ini bisa nampung 3 heli. 2 di luar, 1 di dalam dimasukkan dengan tangga dengan baling-baling di lipat. Lihat ada garis-garis, itu bisa digunakan sebagai lapangan futsal dan basket. Yang mana? Lihat ini, jadi lapangan badminton. Oh ini. Badminton. Jadi kita di kapal ini lengkap, badminton bisa, futsal bisa, treadmill bisa, tempat gym bisa. Oh, bisa. PS ada. Terus alat band ada. Jadi untuk lab darah bisa, kesehatan bisa, rekreasi juga bisa. Kami menyusuri tiap ruang kapal mulai dari tempat makan. Wah, luar biasa. Wah, tempat makan. Luar biasa. Para foto tempat. Sampai di tempat di mana kapal ini dioperasikan. Tempat operasi kapal. Secara CCTV-nya. Kita di sini untuk membelokkan, memarkirkan kapal, kemudian di sini sopirnya dari sini. Kita melihat-lihat di luar juga sebagai lantai paling atas di kapal ini. Kami pun turun lagi ke bawah dan capek banget karena kali ini pakai tangga plus agak puyeng juga sih. Kalau kalian berminat dan mau masuk TNI Angkatan Laut, mudah-mudahan berdinas di kapal ini, teruskan regenerasi kapal ini. Harus ada yang menggantikan kakak bercerita seperti ini. Yep. Harus ada yang berkenan menjelaskan dan memanfaatkan barang-barang yang dibeli di kapal. Kalau adik tahu harga kapal ini harganya berapa? Enggak ada yang lihat. Harga kapal ini 764.553.100 rupiah. Dibeli dengan uang pajak Bapak Ibu kalian
maupun pajak nanti yang akan kalian bayar setiap tahunnya. Terima kasih untuk Arya Pangestu beserta yang lainnya telah mengizinkan kami dari SMA Satu Tual berkunjung dan berkelana di dalam kapal rumah sakit ini. Hati-hati di jalan. Kalau mau berlanjut pun tak, IG saya sudah tak kasihin ke dia. Ya, di tag gitu aja. Ya.